ini aku mau ngajak makan jalan keluarga sebenarnya. Cuma kebetulan dia ikut. Keluarga, ini semua keluarga ya, yang pakai baju merah keluarga? Keluarga, kamu jangan merah dong mukanya. Pedes. Oh pedes. Semangat. Apa? Semangat. Tapi dulu aku gak tega, ini keringet bercucuran. Enggak, ini bukan itu, dia gak bisa makan pedes. Iya. Karena aku udah bilang, dia tuh gak, bahkan gak mau terekspos karena memang gak tahu, gak ngerti. Takut dibilang pansos katanya. Kebetulan kita dekat memang, ini juga aku sih sebelahan ya. Sebelahan. Kita juga pernah gagal, ya dari gagal itu kita belajar. Ya mungkin itu yang bisa bikin kita akhirnya banyak nyambungnya sih. Gak, maksudnya gini kan, aku mau nyari bukan nyari pacar. Oh iya. Dia dari awal. Nyarinya apa? Kebetulan supir belum ada. Ya pendamping lah. Kayak. No. Tadi aku cerita. Ya kalau perempuan menunggu kepastian kan dari laki-laki gitu ya. Sekarang mah ya udahlah, ada orangnya juga lah, percuma aku tadi ngomong juga kayaknya. Masih pengen jalan-jalan, masih pengen penasaran sama yang lain. Belum mau serius, mending jangan sama aku. Aku udah bilang dari awal ke dia. Jadi kalau laki-laki yang benar pasti akan ngelanjutin, tapi kalau yang enggak ya selesai sampai pertemuan pertama kayaknya. Dia banyak banget ngasih advice yang bagus untuk gimana caranya aku bisa bangkit. Jadi fokusnya bukan ke masalah kalau dia bilang, tapi gimana caranya kamu cari solusi untuk segala permasalahan yang aku jalanin sekarang. Jadi dari situ aku ngerasa kayak, oh aku tuh butuh sosok yang seperti ini. Kak Janet baik, Kak Janet orangnya humble, baik. Humble banget. Penyayang, bisa ngurus banyak hal. Ngurusin hebat. Kamu bisa gak? Bisa. Ngurusin? Ngurusin hati kamu. Bisa, ya. Bisa. Tahu-tahu ada postingan dia udah punya pasangan lagi, udah punya pacar yang mana dia katanya sih pengusaha kaya raya gitu kan. Oh gitu, ya udah, mudah-mudahan setelah ini mendapatkan yang bahagia dah. Kenalnya sebenarnya ya kenal bukan karena kita saling sama-sama cari jodoh, sebenarnya enggak. Makanya aku bilang kan tidak terbesit sebelumnya, awalnya memang aku ingin move on dari dunia entertain. Awalnya seperti itu karena dulu aku sempat drop masalah perceraian aku ya. Akhir Maret setelah banyak hal yang aku lewatin, akhirnya kita dipertemukan untuk bisa lebih banyak sharing. Ya, makanya awalnya bisnis. Sharing bisnis. Doain aja. Doain ya, insya Allah. Keluarga udah saling kenal, udah saling kenal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.